Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa man asaba ay wati'a ammata ghairihi binikahin. Dan siapa saja yang telah menggauli ay wati'a, mensetubuhi amata ghairihi, budak orang lain, dengan cara binikain, dengan nikah. Jadi dia nikah ama budak orang lain. Jadi nikahnya ama budak. Emang apa? Mungkin murah kali ya. Ya, ama yang merdeka mahal. Memang oh, nikah ama orang Arab asli mahal. Mahal, harus punya rumah dulu, punya mobil dulu. Itu beneran, bukan isapan jempol. Nah, kalau sama budak pendatang TKW itu murah. Tapi kalau asli orang Arab memang mahal itu. Itu bukan sekedar cerita belaka. Mahal. Ya, kita di sini di Betawi nikah sama orang Betawi, apa yang orang ada. Ada pernah orang cerita dia anaknya laki semua, ya, jadi buain duit terus, kelelahan juga dia katanya, masya Allah luar biasa. Sebaik-baik perempuan adalah yang murah maharnya, yang murah ya, maharnya sebaik-baik perempuan. Artinya ridho berapa aja dibawain, ya. Yang penting kan agamanya gitu ya, akhlaknya, sayangnya. Auzinan atau dia mensetubuhinya dengan zina, wal iazubillah ya, wa ahbalaha, dan dia telah membuat hamil itu perempuan, budak itu. Dia kerja hamil tuh perempuan, ya kerja hamil. Ya, kalau nikah ya bagus, kalau zina nauzubillah, summa nauzubillah min zalik, wal iazubillah, berlindung dari yang demikian ya. Fal waladu min amamlukun li sayyidiha. Ya. Sebentar saya tekanin tentang zina. Nauzubillah wal iazubillah. Kamu harus berjihad tentang ini. Jangan sampai berbuat zina. Ya. Jangan sampai. Kenapa? Nanti kalau berbuat zina ntar keturunannya begitu lagi ntar. Anaknya itu yang berzina ntar dikhawatirkan, dikhawatirkan ntar dia berzina lagi, ntar dia berzina lagi, ntar dia berzina lagi. Keturunan zina, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai, jangan sampai. Walaupun kita udah dibawain duit, tahan ya, tahan. Jaga dari yang demikian. Fal waladu min amamlukun li sayyidiha, maka anak daripadanya itu ya, itu adalah dimiliki, maksudnya jadi budak bagi tuannya. Tadi kan dia menstubuhi siapa? Budak orang lain ya. Jadi budak orang lain dia nikahin, maka anaknya itu jadi budak tuannya kan ya, tuh anaknya jadi budak tuannya, kan nyesek dia.
Padahal man asoba berarti ini orang yang menstubuh ini adalah, yang menikah ini adalah orang merdeka. Jadi orang merdeka kawin sama budak orang lain, anaknya jadi budak orang lain. Jadi ngikutnya ke budak. Amma law gurra syakhsun, adapun jikalau tertipu seseorang. Kok arti letter-lucknya ditipu akan seseorang gitu. Adapun jikalau tertipu seseorang bi urratin, terperdaya tertipu ya, bi urrati ammatin, bi urriyati ammatin, dengan budak, dengan merdeka seorang budak, dia kira merdeka. Dikira itu budak orang merdeka, orang cakep, bersih, umpama gitu ya. Kan konotasinya budak kotor, jelek gitu. Ini bersih orangnya, umpama terperdaya. Fa'aulada, lalu dia membuat perempuan itu ya melahirkan. Fa'aulada itu menjadikan lahir. Lalu dia membuat budak itu melahirkan anak. Nah, fal waladu hurun, maka anaknya merdeka. Karena apa? Karena tadi dia kira tuh orang merdeka, terperdaya dia. Maka anaknya jadi merdeka. Wa 'alal magruri qimatuhu li sayyidiha, dan atas orang yang terperdaya harganya itu untuk tuannya. Nanti ya, dikasihkan uang itu kepada tuannya. Wa in asoba ay amata ghairi bi subatin mansubatin lil fa'ili, dan jika asobaha, ia mensetubuhi, ia menggauli akan seorang budak, amata ghairi, budak orang lain, bi subatin, dengan subat ya. Apa subhat? Jadi dia setubuhin, nah ini kita lihat dulu, mansubatin lil fa'ili, yang dinisbatkan kepada yang berbuat. Jadi subhatnya kepada yang berbuat. Kazoniha, seperti menyangkanya, dia menyangka akan perempuan itu, amatahu, budaknya, au zaujatahu, atau istrinya, al urta, yang merdeka. Jadi dia kira itu orang budak dia, atau dikira itu adalah istrinya yang merdeka. Main tomprok aja, ya, main tomprok aja kayak kucing ya, main tomprok aja. Dia bilang tuh bininya, ya, nggak tahu budak. Dan dia kira tuh bininya, ya, orang yang merdeka, nggak tahu budak. Maka kalau begitu status anaknya ketika persetubuhan itu melahirkan anak, fawaladuhu minha urun, maka anaknya daripadanya itu merdeka. Wa alaihi qimatu li sayyidi, dan atasnya ada harganya itu untuk tuannya, kasihkan duit kepada tuannya. Jadi merdeka, jadi merdeka tapi tetap kasihkan tuan tuh duit buat tuannya. Wala tasiru umma waladin fil hali bila khilafin, dan tidak jadi dia tuh budak yang tadi enggak jadi umma walad, enggak jadi umma walad tuh ibu anaknya, enggak jadi umma walad tuh anak budak yang disetubuhin, fil hali, pada ketika itu, bila khilafin, tanpa khilaf ulama. Wa in malakal wati'u bin nikahi, dan jika lo menikahi seorang yang menstubuhi dengan nikah, jika lo memiliki, wa in malaka, jika memiliki alwati, orang yang menstubuhi bin nikahi, dengan nikah, al amatal mutallaqata, budak yang dicerai. Jika memiliki orang yang menstubuhi dengan nikah, dia menstubuhi budak dengan nikah, ya, budak yang dicerai, ba'da zalika, setelah itu dicerai, setelah itu
setelah dia nikahin. Lam tasir, tidaklah jadi umma waladin lahu bilwatni. Tidaklah jadi dia umma walad, enggak jadi budak umma walad baginya bilwatni, dengan sebab istri tadi fin nikahi, dalam nikah as-sabiqi yang lalu. Wa sarat umma waladin lahu bilwatni bisyubhati ala ahadil qaulaini, dan jadi dia tu anak ya budak itu umma walad lahu baginya bilwati, dengan sebab wati bisubat, dengan subat ala ahadil kaum lain, atas satu daripada dua pendapat. Jadi kalau disetubuhin dengan subhat itu, budak itu akan menjadi ya umma walad atas salah satu daripada dua pendapat. Wal qaulu tsani, nah pendapat yang kedua, ya pendapat yang pertama jadi umma walad, pendapat yang kedua la tasiru umma waladin lahu, enggak jadi umma walad. Katanya wa huwa rajihu fil mazhabi, itu adalah pendapat yang rajih pada mazhab. Wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah hari Minggu kita ada acara, kan acara hataman ya. Kita rame-rame biar pada dapat berkah semuanya. Amin.